Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pada sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel The Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin ada unggahan nih dari akun @kapanlagidangdut ya, mengenai Leslar. Ada sebuah kalimat caption nih, comeback Lesti Kejora, gelar konser dan rilis karya terbaru yang diproduseri Rizky Billar. Dan caption dari Kapan Lagi Dangdut ini langsung tuai komentar ya dari para fans dan netizen pastinya, karena masih bawa-bawa KDRT. Usai kasus KDRT yang buat heboh netizen muncul ke permukaan, pasangan Leslar putuskan untuk mengurangi aktivitasnya. Itu kalimat caption yang ditulis oleh Kapan Lagi Dangdut. Dan menambahkan, hingar-bingar dunia entertainment setelah beberapa waktu berlalu, kini rumah tangga Lesti dan Billar sudah tampak kembali harmonis. Bahkan keduanya juga sudah kembali disibukkan dengan berbagai kegiatan sebagai public figure. Tak hanya itu, Lesti ternyata punya sebuah karya terbaru. Dan tak hanya rencana peluncuran karya terbaru dari Lesti, Lesti juga berencana akan menggelar sebuah konser mini. Namun, rencana ini masih dalam proses penggodokan serta perencanaan konsep. Untuk sekarang masih dikonsep, dipikirkan sama label, sama kakak Billar juga, ungkap Lesti belum lama ini. Selain itu, untuk karya terbaru Lesti menyebut bahwa sang suami Rizky Billar yang mempersiapkan produksinya. Ia mengatakan baik kabar soal konser atau karya terbaru akan segera diluncurkan dalam waktu dekat ini. Itu nyaman banget kalau ada apa-apa, koordinasinya jadi cepat. Selain ada di depan layar, kakak Billar supportnya luar biasa untuk karir aku, ujar Lesti Kejora. Nah, dari narasi tersebut langsung banjir komentar ya dari para fans dan para netizen karena caption yang dituliskan oleh akun @kapanlagidangdut. Ada akun Eka Yunitasari, harus banget ya bawa-bawa kata KDRT. Semakin Lesti berkarya, semakin Billar berjaya. Kemudian bisa nggak sih narasinya, jangan bawa-bawa KDRT katanya nih. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Bibo Bens ya. Di sini banyak yang DM soal Lesti Kejora. Kemudian di sini banyak yang berkomentar juga, maaf sebelumnya, jangan so akrab katanya nih. Nggak usah so akrab DM-DM orang-orang yang terdekat dengan Lesti. Dan Bibo Bens di DM sama netizen nih. Langsung diunggah ya oleh Bibo Bens soal DM-an yang minta kepada Bibo Bens ini untuk tidak dekat-dekat sama Leslar. Aduh, emang nih ya netizen, ada-ada aja. Ini mah bukan fans, ini sih lebih jelasnya haters ngaku-ngaku fans ya. Kemudian juga ada unggahan dari akun Bufir nih, masya Allah luar biasa kedekatan Leslar sekarang bikin iri guys.
Di sini terlihat Papa Rizky Bilar lagi manja ya sama Bunda Lesti. Dan seneng banget kalau melihat mereka nih. Udah gak sabar juga pengen mendengar lagu baru Lesti, peluncuran perdananya ya. Dan tak lupa juga ada unggahan nih dari story-nya Bunda Lesti meskipun jalur endorse dari ST Indonesia. Kita salvoknya sama Bunda Lesti Kejora yang semakin cantik. Dan pastinya kalian nunggu vitamin dari mereka ya. Kita tunggu vitamin selanjutnya. Untuk itu tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.